Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Sabah Maju Jaya, salam Malaysia Madani. Bertemu semula kita pada program Bol Bicara Wadah Sihat Jabatan Kesihatan Negeri Sabah. Bersama kita pada hari ini, kita sangat bertuah didatangkan bersama Dr. Emilina yang akan berkongsi dengan kita berkaitan dengan penyakit batu kokol. So, mungkin ramai yang tertanya-tanya siapa yang ladies yang nampak cantik macam Amo ini. Mungkin ramai tidak kenal doktor. Jadi saya mintalah doktor mungkin perkenalkan diri dulu dengan kita punya audiens. Okay. Terima kasih Encik Mijun. Hai, saya Dr. Emilina Tan, pakar perubatan keluarga yang sekarang ni bertugas di Klinik Kesihatan Kinarut. Sebelum ini saya pernah bertugas di Klinik Kesihatan Penampang, Putatan, Klinik Kesihatan Luyang dan juga Klinik Kesihatan Menggata lah. Ya. Okey, doktor memang orang Sabah lah kan? Ya, memang memang orang Sabah lah. Okey, Sabahan. Dan dengar slang pun nampak memang dengar orang Sabahan lah. Betul, betul. Okay. Pada hari ini kita akan bercakap berkaitan dengan batu kokol. So, mungkin kita straight to the point, mungkin doktor boleh terangkan kepada audiens kita, apa itu sebenarnya batu kokol? Okey, batu kokol ini juga dikenali sebagai petasis ataupun whooping cough. Dan batu kokol ini adalah disebabkan oleh jangkitan bakteria ke dalam saluran pernafasan, iaitu bakteria tersebut dikenali sebagai Botitella petasis. Okay, dan dia sangat bahaya kerana kalau sekiranya kita mengikut WHO, dia menyebabkan boleh menyebabkan kematian, dianggarkan sebanyak 300,000 hingga 200,000 hingga 300,000 kematian di negara-negara membangun lah. Ramai juga. Okay. Jadi sangat bahayalah untuk batu kokol ni. Dan selain itu, batu kokol sebenarnya adalah sejenis penyakit berjangkit yang boleh dicegah melalui suntikan vaksin. Okay. So, doktor sebut tadi penyakit berjangkit. Betul. So, macam mana pula batu kokol ni berjangkit kalau dia penyakit berjangkit? Okay. So, batu kokol ni dia boleh berjangkit melalui udara. Okay. Dan sekiranya seseorang yang telah dijangkiti oleh penyakit batu kokol, apabila dia batuk ataupun bersin, bercakap, bercium, dia akan mengeluarkan titisan cecair yang mengandungi bakteria tersebut. Dan dia macam penyakit TB, penyakit COVID. So, apabila orang tersebut tersentuh titisan di atas permukaan ataupun dia terhidu titisan tersebut masuk ke dalam saluran pernafasan, maka dia pun boleh mendapat penyakit batu kokol. So itu adalah cara jangkitan lah. Betul, cara jangkitan. Itu sebabnya sangat penting kalau seseorang itu sakit, dia perlulah memakai pelitup muka, Okay, mengamalkan penjarakan sosial dan juga sanitasi, dan juga pastikan permukaan tersebut sentiasa dibersihkan lah. Okay. Sebab bakteria tersebut dia boleh hidup di luar permukaan selama 3 hingga 5 hari. Itu sebabnya sangat penting untuk kita sentiasa bersihkan permukaan lah. Dia boleh bertahan lama. Yes, dia memang bertahan lama. So doktor, kalau macam tu kan, macam maksud dia penyakit berjangkit ni, mungkin golongan-golongan tertentu mengatakan mungkin mereka ni sukar dijangkiti atau macam mana kan. So macam mana pula, apakah golongan-golongan yang berisiko dijangkiti penyakit ni, sama ada orang tua siakah, orang kanak-kanak siakah, ataupun semua golongan? Okey, untuk penyakit petasis ni, batu kokol, dia sebenarnya dia boleh menjangkiti semua orang tanpa mengira umur. Okey. Tapi dia lebih berisiko tinggi, terutamanya di golongan kanak-kanak di bawah umur setahun dan ke bawah. Okay. Ya, jadi itulah sangat penting untuk golongan kanak-kanak ni, kita kena sentiasa memastikanlah vaksinasi mereka lengkap. Okey.
So golongan kanak-kanak lebih berisiko lah. Betul, golongan kanak-kanak lebih berisiko. So macam mana kita tahu kanak-kanak tu ataupun golongan tertentu tu telah mendapat batu kokol? Apakah tanda-tanda batu kokol itu? Tanda-tanda dia mula-mula seseorang tu dia boleh macam ada demam, okay, batuk, selsema. Itu adalah tanda-tanda permulaan. Kemudian selepas seminggu hingga dua minggu, dia akan start mempunyai tanda-tanda seperti batuk yang berterusan. Okay. Dia batuk, 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 batuk tanpa berhenti. Dan sekiranya ini berlaku, dia akan menyebabkan seseorang itu mengalami kesukaran bernafas. Apabila dia mengalami kesukaran bernafas, kurang oksigen masuk ke dalam badan dia, okay, dia boleh mengalami, kita panggil satu keadaan tu cyanosis. Cyanosis. Cyanosis maksudnya kebiru-biruan di muka dia, di bibir dia, di tangan, kaki dia. Ini biasanya berlaku terutama di kalangan kanak-kanak lah. Dan ada satu tempoh masa apabila dia terlalu batuk, dia boleh muntah. Bila dia muntah, dia akan hilang selera makan. Okay. Berat badan boleh susut. Dan kalau teruk tu, dia boleh sampai sawan lah. Kalau yang sangat teruk. Adakah penyakit ini boleh membawa maut, kematian? Yes, memang boleh membawa kematian. Itu sebabnya terutamanya di golongan kanak-kanak. Itu sebabnya apabila seorang kanak-kanak itu sakit, sangat penting untuk kita bawa ke klinik kesihatan ataupun fasiliti kesihatan yang terdekat untuk diperiksa oleh doktor untuk kita kena pasti apa sakit dia. Kalau sekiranya petasis, kanak-kanak di bawah setahun, memang kita akan berbincanglah dengan doktor di hospital, tengok sama ada mereka perlu dimasukkan ke dalam hospital untuk mendapat rawatan yang lebih lanjut dan membuat apa ni pemerhatian terhadap kanak-kanak tersebut. Sebab untuk pengetahuan, memang sekarang ni kita memang hot lah dengan petasis, okay, dan memang ada kes kematian, yeah, di kalangan kanak-kanak. Itu sebabnya sangat pentinglah kita hendak mencegah penyakit petasis ini teruskan untuk tularlah di kalangan komuniti. Okay. Bercakap tentang tu, tentang macam mana doktor meletakkan tahap keseriusan atau bahaya batu kokol ni kepada okay umum. Kalau ikutkan, sekiranya batuk kokol ini iaitu petasis tidak diberi rawatan awal, dia boleh menyebabkan komplikasi. Antara komplikasi yang berlaku adalah seperti apnea. Apnea iaitu berhenti bernafas. Biasanya dia seseorang tu boleh dapat dalam 68% lah boleh dapat apnea. Selain daripada itu, boleh dapat radang paru-paru, iaitu radang jangkitan paru-paru, kita panggil pneumonia. Pneumonia, okey. Ataupun encephalopathy, iaitu jangkitan di otak menyebabkan otak tersebut rosak. Okay. Kemudian, kita boleh juga mendapat macam sawan, muntah-muntah, hilang berat badan. Dan setengah orang kalau batuk terlampau kuat, dia boleh dapat pendarahan di subconjunctiva, iaitu apa ni mata yang putih, yeah, kita ni, betul, dan juga menyebabkan rib fracture, iaitu tulang apa ni tulang rusuk patah. Walau macam mana pun yang paling kita risau adalah kematian lah. Dan juga bukan yang itu saja, kita kena fikir jauh. Sebab contohnya kalau seseorang tu dia mendapat sawan, dapat encephalopathy, kanak-kanak tersebut otak dia sudah rosak, katakan disebabkan oleh petasis. Apa yang terjadi? Kemungkinan dia boleh dapat sawan tersebut sehinggalah ke apabila dia meningkat usia yang kita panggil epilepsi. Yang kita risau lagi adalah pneumonia. Kalau pneumonia tersebut teruk, dia boleh merosakkan paru-paru, menyebabkan seseorang tu mendapat fibrosis. Jadi, iaitu parut lah di paru-paru, menyebabkan seseorang tu mendapat kesukaran bernafas apabila menjalani aktiviti harian. Itu yang kita risau lah. Okay. So maknanya sekarang ni dia punya tahap keseriusan atau bahaya ni bukan hanya
melibatkan kita punya kesihatan, tapi melibatkan, mungkin melibatkan kos rawatan. Betul. Sepanjang hayat macam tu kan. Okay, so doktor, mungkin sebagai inilah kan, supaya orang berjaga-jaga, supaya diorang tahu, saya ini ada batu kokol kah? Mungkin ada tanda-tanda amaran orang tu telah atau mendapat jangkitan batu kokol. Mungkin dia punya ni. Seperti yang saya cerita tadi, sebenarnya tanda-tanda awal dia adalah macam batuk, sesema demam. Jadi kita jangan pandang ringan lah, sebab batuk sesema demam ni pun boleh disebabkan, yang kita famous sekarang ni pun COVID right? Kan sekarang sebelum ni jadi pandemik. Jadi kalau sekiranya memang ada tanda-tanda tersebut, bawa berjumpa dengan doktor. Tapi kadang-kadang pertussis ni dia akan progress, dia akan menjadi batuk berterusan. Kalau nampak macam batuk berterusan, bawalah datang dengan jumpa doktor, and doktor akan check. Antara lagi tanda-tanda yang bahaya, contohnya dia batuk, kemudian bila dia terlampau batuk menyebabkan, macam saya bagi tahu tadi, dia berhenti bernafas. Bila dia berhenti bernafas, kemudian dia mengalami cyanosis, iaitu kebiru-biruan, itu kena bawa jumpa doktor juga. Sawan pun kena bawa jumpa doktor cepat, segera dapatkan rawatan. Serta muntah berterusan sehingga hilang selera makan, susut berat badan, itu kena bawa datang berjumpa dengan doktor segeralah. Jangan tunggu. Itu adalah tanda-tanda segera diperkenalkan. Maksudnya, yes, contoh kalau kita batuk, kita apakah demam, kita perlu mendapatkan rawatan segera. Betul. Kita takut bukan hanya mungkin berkaitan batuk kokol, tapi mungkin penyakit lain, penyakit TB. Betul. Dan sebagainya kan. Betul. So kita boleh mencegah lebih awal lah. Okay, dan merawat lebih awal. So doktor, berkaitan dengan mencegah dan merawat, mungkin setelah orang tu mungkin tengok risau, anak saya telah dapat batu kokol kah, ataupun anak buah saya kah, mungkin doktor mungkin terangkan, mungkin orang baru mungkin mau tahu apakah rawatan yang disediakan atau yang boleh untuk rawatan batu kokol ni lah. Sekiranya untuk yang ringan lah, biasanya kita akan bagi rawatan antibiotik. Okay, antibiotik ni contohnya macam erythromycin, clarithromycin, azithromycin. Dan juga untuk kanak-kanak kurang daripada setahun, biasanya kita akan masukkan ke dalam hospital lah. Sebab kita tahu kesan dia agak besar, teruk lah untuk kanak-kanak kurang dari setahun. Jadi mereka biasanya kita akan masukkan ke dalam hospital untuk rawatan lebih lanjut. Dan sekiranya mereka macam kurang selera makan ke apakah, kita akan bagi drip lah, masukkan air ke dalam badan supaya dia sentiasa mempunyai air yang mencukupi di dalam badan. Okay. So itu adalah rawatan yang biasa dijalankan lah. Ya, betul. So kita tidak galakkan kepada kita punya audien untuk buat pandai-pandai sendiri buat rawatan campuran itu ini dan sebagainya. Mungkin tidak ada yang tidak digalakkan lah, takut ada kesan-kesan sampingan yang kita tidak jangkakan ya. Betul. So mungkin bagi mengelakkan lah diorang terkena sawan ke apa semua penyakit-penyakit yang doktor sebutkan tadi itu, mungkin kita boleh nasihatkan apakah langkah-langkah pencegahan yang boleh diamalkan oleh audien kita dan publik umumnya untuk mengelak daripada mendapat kesan daripada batu kokol ni, doktor. Okay. Sebenarnya saya percaya masyarakat Malaysia ni telah dilatih dengan baik, terutamanya masa pandemik COVID-19. Yeah. So untuk pencegahan pertussis ni, kalau seseorang itu telah dijangkiti pertussis ataupun walaupun belum dijangkiti pertussis, apa yang langkah-langkah pencegahan dia adalah contohnya etika batuk yang betul. Okay? Apabila seseorang itu batuk, pastikan dia menggunakan sapu tangan ataupun tisu untuk tutup mulut dia berserta dengan hidung supaya titisan cecair itu dia tidak tersebar dengan orang lain ataupun menyebabkan bakteria melekat di atas permukaan seperti meja, kertas, dinding dan sebagainya. Dan satu lagi adalah sanitasi yang betul lah, iaitu pastikan kita sentiasa mencuci tangan. Lepas batuk tu cucilah tangan. Okay? Kemudian memakai pelitup muka. Kalau macam let's say kalau kita batuk ke apakah, pastikan kita pakai pelitup muka supaya kita tidak sebarkan apa-apa virus ataupun bakteria yang menyebabkan kita batuk. Dan satu lagi, kalau sekiranya kita tahu anak kita tidak sihat,
kita janganlah bawa mereka keluar dan menjangkiti orang di luar pula. Contohnya bawa pergi sekolah, bawa pergi ke tempat awam. Nanti kesian pula kan anak-anak orang lain yang masih sihat kena jangkitan pula. Dan satu lagi, penjarakan sosial lah, kita jangan lupa. Kalau kita tahu seseorang itu sakit ataupun kita sakit, janganlah kita dekat-dekat orang yang berisiko tinggi, contohnya kanak-kanak, orang yang sudah berumur, warga emas ataupun ibu mengandung. Dan pastikan kita sebagai ibu bapa yang ada di luar sana, pastikan anak kita mendapat imunisasi yang lengkap. Seperti yang saya bagi tahu tadi pada permulaan, pertussis ini sebenarnya adalah penyakit yang boleh dicegah melalui vaksinasi. Jadi kita di Malaysia mempunyai program imunisasi kebangsaan yang boleh mencegah 13 jenis penyakit berjangkit. Jadi boleh dikatakan kalau kita bawa anak untuk mendapatkan vaksin, percuma di setiap fasiliti kesihatan kerajaan ni. Percuma. Jadi saya galakkan ibu bapa membawalah anak-anak datang ke klinik kesihatan untuk dapatkan vaksin ini. Okay. Dan vaksin ni, ada satu vaksin kita panggil Hexasim. Dia adalah vaksin yang boleh mencegah 6 jenis penyakit. Antaranya adalah difteria, tetanus, pertussis, hepatitis B, poliomyelitis dan hemophilus. Ya. 6 sudahlah kan? So 6 inilah. Jadi kalau ikutkan program imunisasi ini adalah percuma, dan sebenarnya percuma untuk kita punya yang bukan warga negara jugalah. Okay. Jadi apa langkah-langkah yang telah kita lakukan sekarang ni, kalau dilihat kan jurawat kita masuk ke kampung-kampung untuk memberi vaksin kepada setiap kanak-kanak di bawah 7 tahun yang belum mendapat vaksin yang lengkap lagi. Okay. Terupanya Hexasim lah. Hexasim. Okey, itu doktor telah terangkan betapa pentingnya imunisasi pada peringkat awal di usia kanak-kanak ni. Untuk kepada ibu bapa semua sana, jangan risau. Seperti yang disebutkan tadi, vaksin ni atau imunisasi ni adalah percuma, tidak kira warga negara ataupun bukan warga negara. Betul. Okey, kita buat ni demi untuk kesejahteraan semualah, supaya kalau kita bezakan warga negara, bukan warga negara, nanti yang bukan warga negara pula menjangkitkan yang kita punya warga negara. Betul. So, sekali lagi kami tegaskan kepada yang belum dapatkan imunisasi itu, bawa anak-anak anda ke fasiliti kesihatan, di klinik kesihatan yang berdekatan. Just minta beritahu kami mau imunisasi untuk batu kokol atau Hexasim lah. Okey, doktor, mungkin rasanya macam kita di penghujung sudah ni kan. Betul. Mungkin doktor boleh bagi kesimpulan atau take home message daripada apa yang sangat penting yang boleh diamalkan, mungkin pencegahan dan sebagainya, sebagai take home message kepada kita punya audien bagi mengelakkan inilah batu kokol ni. Okey, take home message. Okey, seperti yang kita cerita tadilah, pertussis ini adalah penyakit berjangkit yang boleh dielak melalui vaksin, penyakit cegahan vaksin. Jadi sangat penting untuk kita melindungi kanak-kanak. Okey, melindungi kanak-kanak kita, sebab kita tahu mereka adalah golongan yang sangat berisiko tinggi. Jadi sekiranya terdapat kanak-kanak di luar yang belum lagi mendapat vaksin, silalah datang ke klinik kesihatan untuk dapatkan vaksin. Saya faham juga bahawa terdapat segolongan kumpulan, contohnya yang bukan warga negara lah, mereka risau dengan kos apa ni, untuk vaksin, rawatan dan sebagainya. Tapi untuk vaksin Hexasim terutamanya adalah setakat ini adalah percumalah bagi mereka. Jadi datang dan kita boleh bagi jarum vaksin ini agar kita boleh melindungi kanak-kanak kita semua tanpa mengira bangsa dan agama dan kewarganegaraan. Dan tidak dilupakan juga kalau sekiranya terdapat ibu bapa yang sangat berasa was-was dengan vaksin ini, boleh sentiasa datang ke klinik kesihatan terdekat
untuk bertanya lebih lanjut tentang vaksin ini. Okey. Okay? Kita okay. Kami sedia membantu. Okey. Dengan slogan kami sedia membantu ya. Betul. Okey, itu antara perkongsian kita mungkin banyak telah dikongsikan oleh Dr. Amy, panggilannya Dr. Amy ya. Yes, ya, Amy. Dr. Amy berkaitan dengan batu kokol atau petasis. Nanti mungkin tuan-tuan dan puan-puan audiens semua boleh melayari kami punya sosial media sama ada FB kita, kami punya TikTok dan sebagainya, Jabatan Sektor Promosi Kesihatan, Jabatan Kesihatan Negeri Sabah, untuk mendapatkan info-info berkaitan topik-topik yang berkaitan dengan kesihatan sama ada batu kokol hari ini, ada sebelum ni TB dan sebagainya. Sentiasa kami update dalam kami punya sosial media, sentiasalah follow kami dan kami akan berkongsi dengan anda dari semasa ke semasa. Jadi dari saya, moderator anda hari ini, Cik Mijun atau Amir Hamzah dan Dr. Amy. Terima kasih doktor. Terima kasih. Atas perkongsian yang sangat bermakna, semoga menjadi panduan untuk kita semua, saya dan mungkin kepada semua ibu bapa dan audien kita di luar sana. Semoga semuanya memberi manfaat dan kita akan jumpa lagi di sesi yang akan datang. Assalamualaikum.